Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman di channelku. Pada video kali ini kita akan coba masak steamboat itasuki ala rumahan. Bahannya simpel banget. Jadi teman-teman bisa coba ya, kalau di rumah masih gabut, masih nyantai, bisa dicoba. Oke, ikuti terus video ini sampai. Kita masak bumbunya dulu ya. Ini panaskan dulu. Udah. Kita masukkan bawang putih sampai cium harumnya. Baru kita sambal. Kenapa mas sambelnya? Rusak. Belum bisa. Udah sambelnya. Yang banyak mas, yang banyak. Banyak banget ini. Nanti kita tambah. Dan cabai. Cabai bumbu. Oh iya, kita tambah. Merah sedikit. Bonus diskon masak sampai matang ya, sampai kental. Kita tambah saus tiram. Masak sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, kalau sambalnya udah mateng, kita panaskan dulu airnya. Kita godok boilingnya sampai benar-benar panas. Sampai lukuk-lukuk ini. Jadi, nanti setelah itu, nah kita siapkannya jamur enoki, steamboatnya, ya. Kalian bisa beli di minimarket ya, beli udang-udangan, tapi jangan di toko mainan. Kalau udang-udangan di toko mainan lukanya pasti ya. Oke, ambil dulu panas ini ya. Ini kan udah panas, tadi bumbu yang tadi kita masukkan.
Simpel kan? Bumbunya gampang, praktis, serba instan. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kita masukkan ini dulu, bentuknya. Udangnya biar berenang. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Bergubang. Luket-luket ya. Kayak apa gitu. Oke. Udah. Kita masukkan sawinya. Sawi hijaunya. Baunya harum. Terus yang enak. Ini kalau dikacil belinya di dekat bundaran kacil ya teman-teman. Jadi sebelum bundaran kalau dari alun-alun tapi 200 meter itu ada toko Alpha Frozen, nah itu teman-teman bisa beli bahan-bahannya di sana. Tambahkan bumbu cabai ya guys, cabai kering. Tambah sepedap, mantap. Nih, dingin kan? Udah mateng geng, jamurin nokinya, mantap sekali. Tibut rumahan, murah meriah. Bahannya simple, instan. Kita coba ya. Panas, pedes, enak. Pedes banget. Panas, pedes, gila, enak, cocok banget kalau malam-malam. Bener, ini rekomendasi banget. Simpel buatnya, tapi seger. Ya, udang.
Boleh minum gak sih? Gak boleh, gak boleh. Nanti dulu, nanti gila. Dulu. Belum habis. Udah. Enak. Ubah seger. Pedes. Ini cocok banget ya buat malam-malam. Ubah. Enak banget. Coba di rumah ya. Pas. Udah aja hidup. Pedasnya lama men. Sumpah. Ini kayaknya bukan cabai ya. Cabai ibu. Ya. Yang harus pas sayur, cukup pakai jamurnya aja, pakai timbunnya aja, masih yang kuat. Pedesnya, gila, gila, gila. Cobain kuahnya nih yang pedes pedes. Udah cukup. Guys. Terima kasih teman-teman video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Pokoknya bisa coba biar gak penasaran. Oke, itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.